Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kami mendapatkan laporan dari warga Perumahan Geria Timur Indah bahwa telah mendapatkan ular jenis Python reticulatus atau sanca kembang yang berukuran kurang lebih 2 meter. Lebih jelasnya ikuti terus perjalanan sahabat reptil Bekasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kronologinya sih tadi ada di ujung sono bang, tiba-tiba muncul ular tuh dari comberan, posisi mulutnya udah ketutup. Nah udah, akhirnya sampai sini inisiatif buat nangkep, akhirnya dibawa kesini rame. Kita bingung awalnya, ini kalau misalnya mau ditaruh di rumah kan gak enak juga, apalagi kalau misalkan kalah, rumah kalah, kita kan takut salah maaf. Nah akhirnya kita lu poker terakhir dari ya? Sosial media. Nah ini biasanya kalau misalkan untuk awal-awal nih bang, kalau misalkan ada muncul ular di kompleks, itu cara penanganannya kayak gimana? Kalau untuk penanganan ular gede gini ya, yang kayak tadi saya contohin tuh, kita pertama ular pegang dulu buntutnya, tapi kita posisi kita di belakang. Jadi buntut di atas tuh biar ngontrol dia kemana gerakan dia, jadi kita ikutin, pokoknya kita di belakang dia, jangan di samping. Nah itu kalau misalkan kepalanya putar balik tuh gimana Pak? Yang penting kita langsung gerak cepet, kita ke belakang lagi, pokoknya dia ada di posisi depan kita. Nah kalau misalnya nih bang, ini kan yang ketemu piton nih bang, kalau misalkan ular berbisa tuh gimana? Ada caranya juga, kita pakai alat yang ada di rumah sederhana, kayak misalnya toples, kalau nggak ember sama sapu sama serokan sampah tuh. Bisa ditekan kepalanya berarti ya? Iya bisa, kalau misalnya abang ada keberanian, kalau misalnya nggak ada kita pakai ember tutup aja, tiban pakai yang agak berat, nanti telepon ke damkar bisa, atau enggak ke sahabat reptil Bekasi. Tapi nih mas, kalau misalnya kita mau nutup pakai ember tuh, tapi dia meresponnya langsung masih tindakan-tindakan yang agresif gitu. Nanti kita agak jarak, agak kasih jarak, baru kita tutup pakai pakaian safety mungkin ya. Iya, safety. Kalau misal kayak kobra kan najis putatif tuh dia kan nyembur bisa. Jadi misalkan mata kita pakai helm, kalau enggak kacamata. Ini sebelumnya saya ucapin terima kasih buat sahabat reptil Bekasi yang sudah mau nampung lah apa si ular ini. Bola apa? Siang. Okay. Paling gitu aja. Oke, terima kasih ya bang ya. Thank you.
Just